Selamat malam semuanya ya. Ini saya cek sudah banyak ya yang hadir. Oke, untuk pertemuan sore ini ya. Ini kita akan bahas tentang bagaimana merakit komputer. Merakit komputer. Jadi, kalau kemarin mungkin kan dasar itu ya, apa namanya, prosedur lab. Jadi prosedur lab, kemudian kalau ini nanti kita akan cara masalah. Jadi, saya tambahkan. Jadi nanti kita Jadi, ini kemarin adalah materi kalau ditulis saya materi kelima ya, tapi ini pertemuan keempat ya. Karena pertemuan ke yang satu itu adalah kemarin karena libur ya. Nah, nanti di sini kita bagaimana cara merakit komputer ya. Nah, tapi nanti kita merakit komputer di sini nanti saya akan menggunakan ini, apa namanya, virtual ya. Menggunakan virtual bagaimana cara merakit komputernya. Jadi ini tujuannya nanti di sini adalah merakit komputer ya. Kemudian menjelaskan cara memverifikasi ya, pengaturan BIOS-nya. Terutama BIOS nanti ya, ada BIOS sama yang BIOS yang UEFI. Ini yang baru ya. Kemudian BIOS yang baru. Kemudian nanti cara meningkatkan komponen, upgrade ya, itu upgrade, jadi bisa upgrade. Jadi nanti topiknya hanya tiga ini, rakit komputer, kemudian BIOS, tapi mungkin ini BIOS mungkin minggu depan, pengertian BIOS ini minggu depan. Ini nanti fokus di sini, rakit komputer. Nah ini, jadi pada saat kita merakit komputer ini nanti ya, di biasanya casing, di sini ada casingnya, gambar casingnya. Ini perlu diperhatikan juga ya, untuk ukuran casingnya, kemudian terutama jenis power supply-nya ya. Jenis power supply-nya. Jadi, kemudian juga konsultasikan ya, casing ini. Pada saat kita bikin apa namanya membuat ini, jadi casingnya itu jangan terlalu yang kecil ya, jangan terlalu juga yang besar ya. Tapi kalau besar ya mungkin tidak apa ya, tapi kalau besar mungkin akan mengurangi space tempat kita ya, ruang kerja kita jadi sempit. Tapi kalau terlalu kecil di sini, sirkulasi udaranya di dalam sini juga akan menjadi apa namanya terhambat ya, jadi terhambat. Kemudian pasang satu daya. Ini saya gambarkan ini dulu, nanti baru saya nanti coba saya apa namanya ini dimukan ya, merakit. Kemudian casing, jenis-jenis casing ini beda-beda ya, ada yang casingnya ya. Mungkin kalau kalau dari harganya sendiri mungkin sudah beda-beda ya, karena casing itu macam-macam. Ukurannya, bentuknya, fungsinya. Apalagi casing yang sekarang ya, menuruti harganya wis kan. Jadi bisa bervariasi. Kemudian ini juga masalah casing ini juga perlu di apa konsultasikan juga ya, casing kemudian power satu dayanya, karena tergantung dari mainboard yang akan dipasang. Jadi mainboard yang akan dipasang itu yang seperti apa, ukurannya seperti apa, dayanya seperti apa, apa saja yang akan terpasang di dalam mainboard itu ya.
Jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai setelah masang ya, setelah milih ini casingnya nanti wah kalau salah ganti apa namanya ganti itu ganti casing. Kemudian pasang ini ya, casing, pastikan semuanya itu terpasang dengan benar. Kemudian gunakan kabel, kabel das ini, kabel bis ya, untuk merapikan kabel-kabelnya. Jadi jangan sampai kabel-kabelnya itu sampai menghambat atau menyangkut pada ini, apa namanya, kipas, kalau kipas. Jangan sampai menyangkut begitu. Apa namanya tidak mengganggu apa namanya powernya pennya terutama. Nah ini untuk misalkan untuk yang persiapannya kita merakit itu, dan merakit itu ada berapa jenis ya, ada yang komputernya komputer rakitan, ada yang build up. Kalau yang build up ini juga perlu hati-hati ya, karena di sini jarang sekali dia menggunakan motherboard. Jadi dia modelnya adalah kayak apa ya, cuman switch aja ya, kayak santai lah, saling mengunci. Jadi motherboardnya hampir minimalisir ya, hampir tidak ada. Kemudian masang CPU, ini yang perlu diperhatikan adalah masang CPU. Letaknya ini ya, letaknya sudutnya ini jangan sampai salah. Kemudian ada ini cekungannya, ini yang perlu diperhatikan. Baik yang LVA. Maupun yang VGA. Jadi perlu di apa namanya perhatikan VGA maupun VGA. Jangan sampai terbalik ya. Tapi kalau terbalik pun tidak akan masuk. Asal tidak kita paksakan masuk ini, dia tidak akan masuk. Jadi, biasanya cukup setelah posisinya pas, kita taruh aja, dia nanti akan satu sendiri masuk. Jadi kalau misalkan dia tidak pas ya, dia tidak akan bisa masuk. Kemudian ini ya, etchingnya, kemudian ini kipasnya. Jadi ini perlu dipasang. Jadi ini pasang di mainboard kan, tempatkan. Kemudian dalam CPU maupun mainboard ini sangat sensitif ya terhadap ESD. Jadi hati-hati. Electrostatic discharge. Jadi ini apa namanya? Kayak apa ya? Mungkin Anda pernah ya kestrum ya. Kestrum tapi di casing ya, body casing itu mungkin pernah ya. Kestrum. Nah, itu adalah elektrostatik. Boleh enggak membahayakan, cuman mengejutkan aja. Jadi yang kena itu terkejut aja. Nah, ini sangat sensitif ya terhadap ini. Jadi hati-hati akan merusak komponen ini juga bisa. Ya, sebaiknya pada saat memasang ini semuanya itu terlepas dulu dari apa namanya? Listrik ya. Kemudian mejanya juga kalau bisa juga tidak ini apa namanya ada alasnya ya, karpet atau mejanya terbuat dari kayu sehingga tidak mengantarkan arus listrik. Kemudian ini gunakan tanda pada CPU mainboard untuk menjelaskan ini seperti ini poinnya kemarin. Pinnya ini ya, gunakan untuk menjelaskan. Kemudian nanti di sini pasang thermal ini. Kita pasang termalnya.
pasang termal untuk isolator. Kok isolator, konduktor ya, sebagai konduktor pengantar panas. Jadi biar biar panasnya ini bisa menguap. Ini sangat disarankan. Jadi untuk melepas panasnya. Kemudian unit pendingin ya, dan kipas ini juga disejajarkan dengan benar. Kalau kipas misalkan di sini ya, berarti arah anginnya ini adalah ke bawah ya, arah anginnya ke bawah. Tapi kalau di body casing, arah anginnya keluar kalau yang di belakang. Tapi kalau kipasnya yang di depan, berarti arah anginnya masuk. Nah ini pemasangannya ya. Langkah yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat, kabelnya, kabel powernya, kabel power di sini, kemudian di sini juga salah satu kabel ini untuk mendeteksi RPM. Ya, untuk mengetahui putaran ini. Jadi kalau misalkan dia di sini mendeteksi ini panasnya tinggi, maka putarannya ini akan dipercepat. RPM-nya akan dipercepat. Tapi kalau yang kipas-kipas biasa hanya dua kabel ya, warnanya hitam sama merah 12 volt. Ini instalasi memori ya, instalasi. Jadi semua kita merakit ini sebaiknya memang ya. Sebaiknya itu kita masangnya itu sebelum dipasang di dalam casing. Jadi masang memori, masang CPU dipasangin ini kalau bisa itu dipasang sebelum dipasang. Ya, untuk memudahkan. Jadi memudahkan. Gunakan RAM ini juga sama. Kemudian ini masang mainboard. Ada CPU, heatsink, kipas, dan RAM dipasang pada mainboard. Mainboard lalu dapat dipasang di dalam casing. Kemudian ini gunakan penyangga plastik. Penyangga plastik ini adalah antara casing ya. Jadi dalam casing itu nanti ada titik lubang-lubang. Mungkin nanti ada gambarnya. Jadi dia istilahnya sepatu lah. Jadi bentuknya gambarnya. Nanti ada murkotnya. Atau mungkin yang modelnya yang kayak seperti ini. Jadi nanti ini tertanam di dalam casingnya. Di dalam casing. Ini main code-nya ada rongga. Kalau ini main code-nya di sini, dia ada jeda. Sehingga dia tidak terjadi konsleting ya. Karena di baliknya main code itu kan kaki-kakinya itu ya. Solderannya itu. Jadi kalau ini bisa. Jadi untuk menghindari ini. Menghindari konsleting. Bagian belakang. Harus dijajarkan. Dimasang ini buat nah ini kakinya ini tadi yang kakinya yang di dalam apa casing ya. Kemudian ini adalah bagian belakang panel. Bagian belakang panel ini dia letaknya di sini. Ini bawaannya mainboard. Kemudian masang CD-ROM. Masangan CD-ROM di sini juga ada ini ya. Masangannya posisinya miring ini atau ini di atas. Jadi yang bagian ada PCB-nya ini diusahakan ini dipasang di bagian bawah. Tujuannya untuk apa? Ini kalau dipasang di bawah, karena kalau misalnya di atas kan nanti debu-debu itu bisa masuk di sini. Nah
nempel di sini. Debu nempel di sini, kemudian kondisi ruangannya lembab, maka ini bisa menjadikan pengantar listrik. Ini bisa menyebabkan kerusakan pada board ini. Dan ini dipasang. Kemudian di kedua sisinya dipasang ini more baut. Pasang more. Ya. Internal dipasang. Kemudian ini harus disesuaikan dengan ukuran drive-nya. Jadi jangan masangnya, jangan yang atas ya. Ini harus kanan-kirinya harus rapat ini. Dan kedua sisinya harus dipasang. Karena apa? Kalau hanya dipasang satu sisi, ini di sini kan dia kan ada motornya, getaran. Dia menimbulkan getaran. Kalau misalnya sisi sininya tidak, kadang malas ya. Casing itu kan kadang bentuknya kayak gini. Casingan bentuknya. Gambarnya di sini. Ini tutupnya. Ada tutupnya. Terus ini adalah letaknya. Letaknya apa namanya? Bearingnya. Nah, kadang itu males bongkar casingnya tutupnya sini. Yang dibukanya yang sebelah sini aja. Nah, yang dibur, yang dimurannya sini aja. Nah, ini menyebabkan bisa getaran. Makanya kadang casing nanti kalau udah bunyi itu karena putaran hertisnya itu getarannya sampai dengar di sini. Kemudian plat logam drive ini harus mengatas ke atas kan. Plat logam drive. Kemungkinan pembuangan panasnya lebih baik juga. Jadi ini di sini ini platnya ini. Ini platnya ini juga sebagai mediator untuk ini melepas panas. Ini dia panasnya mudah terbuang. Kemudian memasang drive apa ini CD-ROM. Biasanya dia dipasang pada rongga 5/4 in. Jadi dia dipasang. Dan contohnya seperti ini. Jadi ini platnya di atas. Kemudian sini di mur kanan kiri. Kemudian ini CD-ROM atau optical drive. Masangnya dari depan atau ke dalam. Kalau ini dari dalam, masukkan ke dalam. Kemudian ini floppy drive. Ini dari depan juga masangnya. Dari dalam tidak bisa ya. Dari depan. Jenis pemasangan. Kemudian pemasangan kartu adaptor. Kartu adaptor TV, kemudian ada contoh TV tuner, ya, kartu-kartu VGA, di pada umumnya ada NIC, kemudian ini AKB, kemudian ada untuk PCI. Kemudian hubungkan kabel. Ini cara masangkan hubungan kabel juga sama ya. Kabel daya ke mainboard. Tidak mungkin kebalik ini. Jadi di sini ada pinnya, slotnya. Tidak mungkin kebalik. Jadi ini untuk dia totalnya ada yang 24, ada yang 24, ada yang 20. 20 kabel di sini. Yang tergantung jenis power supply. Kemudian ini hubungkan dayanya, casingnya dia ada di sini. Ada 4 pin, ada 15 pin untuk SATA. Ini untuk yang apa namanya? CD-ROM yang lama ya. Kemudian kipas ya, dia menggunakan ada yang menggunakan 3 pin atau yang ada yang dan di sini dia ada yang sesuatu yang sibuk dan dia tidak bisa kembali. Kemudian di sini ini auxiliary. Dan ini masang.
masang apa namanya. Dan di sini dianya merah ini adalah di sebelah sini ya. Ini kalau merahnya sini maka di sini kabel datanya ini pin nomor satunya di sini. Selalu berdekatan dengan warna merah. Dan ini merakit internal ya, internal kabel untuk SATA. Jadi, pemasangan ini juga tidak bisa terbalik ya, karena ada dia modelnya bentuknya ada di, agak bentuk L speed. Baik kabel SATA-nya maupun powernya, dia bentuknya seperti ini. Jadi dia tidak akan ingin terbalik. Ya, kalau dipaksakan ya bisa ya, paksa. Jadi kelihatannya susah ya. Jadi ini kalau masang cukup nyantai gitu ya masang. Kalau pas ya dia nanti masa masuk. Kalau tidak masuk ya jadi tidak. Jangan dipaksakan kalau tidak masuk. Kalau bisa ya dilihat dulu isinya. Ini ada bentuknya L. Kemudian pemasangan ini yang kabel data ini. Kabel data terutama kalau yang istilahnya kabel apa ya, kabel sabuk ya. Ya di sini tuh ada ini, ada apa namanya ini, ada apa istilahnya, jendela ini, layar, ada indikatornya ini. Jadi di sini ini di main di sini di apa mainboardnya itu dia juga di sini ada lubangnya, cekungannya. Jadi ini masuk ke sini nanti. Satu itu. Kedua, nanti di sini semuanya ada pinnya. Tapi yang sini nanti ada yang kosong satu pin. Kalau di zoom, nah mungkin ini. Jadi ada ini yang kosong satu. Ya kalau mau dibalik kebalik pun tidak mungkin. Ini baik di mainboard maupun di apa namanya di harddisk ataupun CD-ROM sama ada ini. Kemudian ini ya ini, nah ini tadi ya untuk ya SATA ya, jadi bentuknya dia seperti itu. Jadi lupa. Bentuknya L, ini tidak mungkin akan bisa kebalik ya bentuknya. Kemudian ini yang floppy, floppy juga sama. Ini ada yang tertutup, ya nanti masuknya ke sini. Ini juga sama. Ini untuk yang data. Kemudian speaker panel ya, panel switch. Panel switch-nya di sini ada speaker. Ya, kalau ini relatif ya, di mainboard-nya itu. Di mainboard-nya itu beda-beda ya. Ini nanti ini bisa kita lihat. Ini berarti ini speaker. Ini yang tombol reset. Ini tombol switch, power switch. Ini boleh kebalik ya. Power switch. Sama. Ini power switch sama power reset. Ya. Ini posisinya kebalik-balik tidak apa-apa. Karena sini dia fungsinya hanya speed saja. Tapi kalau yang ini tidak boleh kebalik. LED. ID LED sama yang ini adalah power LED. Kalau kebalik tidak nyala. Power LED ini berarti pada saat komputer nyala, dia akan nyala. Headdisk LED pada saat headdisknya bekerja, ada transaksi proses baca tulis, baru dia akan berkedip-kedip. Ini speaker, juga tidak boleh kebalik. Yang ini kebalik tidak apa-apa. Tapi jangan kebalik power digantikan reset. Reset masukkan power. Nanti yang pakai bingung. Maksudnya mau nyalakan malah nombolnya malah jadinya reset tidak nyala. Mau klik tombol reset malah tombol power. Kemudian ini USB. USB ini satu ini dia untuk dua USB ya.
Ya, kalau masanya seperti ini udah enak ya. Kadang yang ada juga yang mainboard itu, ini semua ini bawaannya di mainboard. Tapi kalau yang ini ada di dalam mainboardnya, kalau ini casing ya, dalam casing. Ini casing. Jadi ini bawaannya casing. Ini juga sama. Ini casing. Tergantung casingnya itu ada panel USB-nya berapa. Kadang mungkin di mainboardnya hanya tersedia hanya satu. Kalau satu ini berarti ini ada dua USB. Kalau dua ini berarti ada empat USB. Tergantung nanti di panelnya ini menyediakan berapa. Depan. Biasanya di depan ada dua. Ya. Depan ada dua. Mungkin samping casingnya ada. Nah, rakit komputer. Coba ya, saya temukan ya. Ini memasang casing atau internal. Oke. Sekarang coba saya demokan ya untuk merakit komputernya. Nanti saya copykan ya filenya itu. Ini coba buka dulu di sini. Kemudian ya. Nanti ada bisa merakit. Merakitnya secara virtual. Merakit PC. Ini merakit PC. Ini merakit PC. Jadi ini bentuk casing. Casingnya adalah seperti ini kalau kosong. Ya kalau kita mau betul-betul merakit ya. Nah, nanti di sini kita pasang. Kita pasang ini power supply dan kita masangnya harus urut. Ini nanti komponen-komponen yang akan kita pasang. Dan kita pasang power supply. Menghadapnya kemana? Ya, ini kita bisa atur. Kita atur, kalau sudah pas, kita turunkan. Kemudian kita mur baut. Kita pasang. Mur baut. Kita pasang, sudah selesai. Jadi ini adalah merakit power supply. Pasang power supply di dalam casing. Ini sudah selesai. Oke, kita oke. Ya. Sekarang kita merakit mainboard. Mainboardnya. Ini mainboardnya. Bentar mainboardnya. Kita diminta untuk menginstal pertama ada CPU atau memori dulu. Jadi kita suruh masang CPU atau memori dulu. Coba kita pasang memori dulu ya sesuai urutan. Pasang memori. Posisinya harus pas. Ini taruh. Kemudian ini kita clip ya. Kemudian memori yang kedua kita pasang. Turunkan, ini harus pas. Harus pas tegak lurus. Turunkan. Kemudian kita kunci. Ya. Kemudian setelah itu kita pasang CPU. CPU-nya. Ini juga kita harus pas ya, terutama sikunya ini. Kalau pas turun, ya. Pas pasang, ya. Kemudian ini kita tutup ya, tutupnya kita tutup, kemudian kita kunci pakai ini, ya. Kemudian kita pasang thermalnya. Kita pasang termalnya. Kita pasang termalnya. Secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak. Takutnya nanti ini sampai nyebar. Tapi biasanya di bawaannya ini ada. Ini, apa namanya? Edging-nya ya. Dan ini kita kunci.
ada, kemudian kita pasang ini powernya. Kita powernya kita pasang penghadapnya juga yang betul ya. Kita pasang ini pas. Dan selanjutnya adalah apa? Install mainboard. Nah, install mainboardnya di dalam casing. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi. Ini yang titik-titik ini adalah sepatunya. Sepatunya itu adalah untuk ini tumpuan si mainboard, supaya bodi dari mainboard ini tidak bersentuhan langsung dengan casing ini. Jadi ini adalah sepatunya. Titik-titik ini. 1, 2, 3. Ini yang kelihatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya sini ada. Tidak kelihatan. Jadi ini dia sepatu lah. Sepatunya. Jadi kalau sepatunya untuk supaya alasnya ya. Supaya tidak. Nah, ini kita pasang di sini. Kita pasang. Hadapnya kemana? Dan kita pasang. Ya, kemudian kita scrub ya. Jadi scrubnya ini masuknya adalah ke sepatunya tadi. Ya, ke penopangnya di dalam mainboard. Kita pasang. Kita berangkat. Pasang, ini sudah pasang. Oke. Ya. Jadi ini kita sudah pasang sampai ke ini. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah apa? Memasang kartu adaptor. Ya. Kartu adaptor. Kartu adaptor itu ya mungkin ada apa namanya? Ini. Apa namanya? Kayak network interface card ya, interface card misalkan ini ya. Ini berarti kan PCIe ya NIC-nya. Kemudian kita more, kemudian wireless network kita pasang di PCI. Kemudian kita mengur. Kemudian ini adalah VGA IP. Kita pasang. Kemudian kita selesai. Oke. Kemudian kita masang, apalagi setelah ini urutannya adalah kita masang internal drive. Internal drive tadi ya. Masang hard disk. Kita pasang. Ini harus pas, tidak boleh masanya tidak boleh gini, ini tidak boleh, karena dia mengantar panasnya, menguapnya ke bawah tidak mungkin, yang namanya panas dan menguapnya ke atas, jadi kalau gini malah panasnya ke atas, terus ini juga nanti bisa jadi kumpulan debu, ini masanya harus gini. Kalau sudah pas, baru kita masukkan. Kemudian kita mur. Murnya harus dua sisi ya, kanan sini sama yang sebaliknya. Kemudian kita pasang ini CD-ROM. CD-ROM-nya masang. Oh ini sudah cuman masang ini kok ya. Cuman masang. Internal ya. Kemudian kita pasang yang eksternal. CD-ROM. Ini juga sama ya. Ini posisi. Tidak boleh kebalik ya. Kemudian kita mur kanan kirinya. Kemudian floppy drive. Ini juga sama. Dan kita more.
Setelah itu kita pasang internal kabel. Ini ada 20 pin ATX power. Jadi power ATX ini ada 20 pin. Ada juga yang APK-nya. Ya, aplikasinya ini. Ini menggunakan virtualnya ya. Ini nanti saya kopikan, nanti Anda bisa mempraktekkan berkali-kali. Jadi tidak perlu bongkar komputer secara fisik ya. Ya kalau mau bongkar komputer secara fisik ya nanti bisa. Kalau pas apa sudah selesai ya, bisa datang ke kampus, nah itu bisa praktekkan. Kemudian ini ya powernya, power. Kita pasang powernya dulu. Ya, kita klik powernya. Jadi urutannya ini 20 pin ATX power. Berarti ini kita pasang, klik pasang sini. Kita sesuaikan urutannya, pasangnya gimana. Nah, kalau sudah kita pasang, oh ini tuh. Jadi ini di belakang pasang. Kemudian 4 pin auxiliary power, berarti yang di sini. Di sini 4 pin auxiliary power ini. Ini juga sama, bentuknya ada yang kotak, ada yang bentuk ini kayak rumah, ada yang kotak. Jadi kalau kebalik nggak mungkin. Jadi maksudnya adalah, nah ini, terus ini ada apa? Pengungkit apa istilahnya? Penguncinya. Kita pasang. Kemudian kita pasang adalah ini SATA power. SATA power, SATA power yang mana? Ini yang hitam. SATA powernya kita pasang. Ini sudah pasang. Kemudian setelah itu adalah molek power. Molek power ini adalah yang ini. Yang tadi ya. Ini 4. Kemudian bulk. Bulk power ini untuk si floppy drive. Kemudian ini casing power fan. Casing power fan berarti fan-nya yang ada di casing ini. Casing power fan. Dia punya tiga kabel. Kita pasang. Boleh banyak ya. Ini ada soalnya berapa. Kemudian SATA. SATA. Kita pasang SATA-nya. Jadi kalau ini SATA berarti kita. SATA adalah yang mana ini ya. Merah ya. SATA. Kita pasang. Nah, bentuknya ini ya. Kayak L ya. Ini juga sama. Kita pasang ini. Kemudian kita masukkan. Nah. Kemudian habis SATA ini masuk ke yang harddisk. Ingat di sini sikunya ini salah satunya dia ada sikunya. Ya, kemudian setelah itu adalah kita pasang PATA. PATA itu adalah paralel ATA. PATA kabel. Nah, ini tentunya ini. Mana? Di sini. Ya tadi ya, saya bilang tadi waktu di teorinya ada kayak apa namanya apa ya kayak istilahnya apa ya nyebutnya apa ini bulan apa ya apa lah itu. Kemudian di sini kabel ini di sini ada warnanya, salah satu sisinya bisa biru, bisa merah.
ini menunjukkan bahwa dia itu adalah pin nomor satu. Dan di mainboard di sini ada, tapi kecil. Jadi kita bisa melihatnya menggunakan kaca besar. Kita bisa melihat pin nomor satu di sini, kemudian di sini pin nomor 40. Tapi dari indikasi ini sebenarnya sudah cukup. Tidak mungkin kebalik. Kalau sudah, kita kemudian yang sisi sini kita pasang di CD-ROM. Pasang CD-ROM pun juga sama ya. Kita perlu memperhatikan ini. Kita pasang yang pasti pasang. Kemudian kita pasang floppy drive. Floppy drive berarti ini kabel floppy drive-nya. Floppy drive-nya pasang. Ini pin nomor 1, berarti ini yang ada pita warna birunya ini adalah pin nomor 1. Nah, ini pin nomor 1. Ada warnanya. Kemudian setelah itu adalah ke dalam pin. Nah, di sini pin nomor 1-nya dari mana? Kita bisa melihat dari pemasangan ini, kabel power. Ini kalau merahnya ada di sini, berarti pin nomor 1 ada di sini. Tapi kalau merahnya power ini di sebelah sisi kiri, maka pin nomor 1-nya adalah sebelah. Jadi warnanya merah ini akan selalu berdekatan dengan nomor 1 atau berjauhan. Atau bisa juga ini, indikasinya. Di sini ada kaki yang hilang satu. Di sini tertutup. Ini ada yang buntu lah. Jadi kalau kebalik pun tidak bisa. Kalau kebalik berarti yang buntu ini akan jatuh di bagian ini. Dan ini tidak bisa masuk. Ini masang internal kabel. Kemudian pasang eksternal kabel. Ini eksternal kabel adalah diminta untuk masang monitor. Monitor. Monitor berarti di sini adalah panel. Oh, ini suruh menggunakan anti static dulu. Pasang ini, casingnya tutup. Kemudian kita mur baut. Setelah itu baru kita pasang monitor. Monitor, kita pasang monitor. Ini jenis monitornya ini menggunakan DFI ya, bukan yang VGA yang 15 pin, tapi yang DFI. Pasang. Dan ini dikencangkan, sudah. Kemudian setelah itu adalah masang keyboard. Keyboard. Di sini keyboard warnanya yang ungu. Kalau yang hijau ini adalah mouse. Ini kita juga posisikan. Ini ada yang datar ini ya. Ini nanti posisinya di atas. Pasang. Kemudian mouse-nya. Mouse-nya kita pasang. Kita pasang juga. Setelah itu mouse. Kemudian USB. Jadi saya kira kalau masang USB tidak mungkin kembali ya. Kembali tidak mungkin masuk. USB ya. Jadi ya, kalau ada masang ya, ngopi data USB-nya mana? Padahal harusnya bilangnya adalah flash disk-nya mana. Tapi ada bilangnya mesti kan USB-nya mana. Ini salah. Harusnya kan flash disk-nya mana. Kemudian masang Ethernet. Ethernet saya kira mungkin beberapa Anda sudah familiar ya. Ini masangnya kalau masang mudah ya, tapi kalau melepas jangan di apa namanya? Jangan dicabut ya. Ini ada apa ya? Ada pinnya. Di sini ada
ditekan dulu baru bisa ditarik. Ini penguncinya itu. Di atas ini adalah pengunci. Ditekan dulu baru bisa masuk. Kemudian masang wireless kalau memang antenanya antenanya wireless. Wireless kemudian stop ya kalau antena wireless. Kemudian yang terakhir adalah masang powernya. Masang power. Masang powernya di sini ada tiga. Ini positif negatif harus bolak balik ya. AC ya. Kalau yang ini adalah groundingnya. Dan kita pasang. Sudah selesai. Ya. Terus setelah itu kita nyalakan komputer. Ya. Jadi pemasangannya tadi ini seperti ini. Oke. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Dan coba ini saya cek yang tanya ada. Ini cuma absen. Jadi itu tadi. Jadi gambarnya ini penjelasannya tadi, kemudian itu praktek. Nanti Anda bisa coba ya, praktekkan sendiri apa yang tadi saya praktekkan. Jadi memang kalau kita, kalau saya ini ngajarnya online ini ya, apa namanya, ininya modelnya virtual seperti ini ya, jadi tidak bisa apa namanya, tidak bisa secara nyata ya. Tapi setidaknya dari sini sudah bisa memberikan gambaran, ya. Jadi memberikan gambaran, oh ngerakit komputer seperti itu loh, ngerakit komputer seperti itu. Jadi ada gambarannya, jadi tidak hanya sekedar merakit. Jadi maksud dan tujuannya merakit itu tahu, ya. Oke, ini ada yang tanyakan, ini siapa nih, Pro Indu. Pak, itu APK-nya apa? Oh ini. Ini pakainya flash ya. Ini nanti ini pakainya flash. Jadi ini menggunakan flash. Ya, flash player. Ya, ini. Jadi sebelum nanti menginstal ini, Anda harus menginstal aplikasi ini flashnya dulu ya. Jadi kalau misalkan saya tunjukkan ya filenya nanti yang mau di apa namanya, nanti coba saya sharing juga, saya copykan ke Anda, saya tunjukkan ini kuliah, kemudian virtual desktop. Jadi filenya nanti ini. Jadi nanti saya copykan ini, nanti yang Anda jalankan adalah yang flash. Jalankan. Jadi begitu Anda jalankan ini, ya, tapi dengan syarat aplikasi flash player-nya harus terinstal. Makanya di sini punya saya gambarnya ini ya, dapat. Jadi nanti Anda menjalankan yang ini, root movie. Atau bisa yang pakai ini juga bisa, browsernya. Tapi harus ada ini, flash-nya. Kalau ini tidak diinstal, nanti tidak jalan. Minimal flash player-nya harus ada. Ya. Flash player gampang ya. Anda cari internet, download,
Tapi kalau yang menggunakan apa HP, saya kurang tahu ya. Mungkin mestinya ada ya perangkat PC gitu ya, menggunakan HP. Ya. Kalau tutorial video yang full di sini, misalkan perakitan komputer ya. Metatron, emergency piece. Mana perakitan komputer mana? Create Windows, create ini, save view, Windows save mode. Buat dari atas ya. Ini basic, boot save mode, change view, konfigurasi, create account, create boot disk, create startup, set to Windows, set some Windows. Ya, kalau tidak ada di sini. Assembly. Oh ini di bawah masih ada ternyata. Nah, ini PC assembly. Ini tidak ada. Nah, ini nah, ini perakitan komputer. Kalau ini video ya, videonya merakit komputer. Tapi ini komputer-komputer lama ya. Kalau ini video, kalau tadi simulasinya. Nah, ini yang anti-static ya. Kemudian ini tools-nya yang dipakai, casing-nya, mainboard. Kemudian ini prosesor, casing, memory. Hard disk. Jadi komponen-komponennya. Kalau tadi kan kita yang virtual, kalau ini video. Pertama kita, ya, kita kalau ini power supply udah. Nah ini yang tadi ya, apa sepatunya lah istilahnya. Sepatunya itu untuk dudukan mainboardnya. Kemudian kita pasang apa lagi? Ini di mainboardnya, nah, di mainboardnya kita instalasi. Nah ini yang pin nomor satunya, ini harus berdekatan dengan kalau di sini adalah di sini yang gambar kotak merah ini ya. Kemudian, nah, kalau ini prosesor yang lama ya, yang masih menggunakan VGA, ini mungkin prosesornya Intel 100 atau berapa. Kemudian pasang ini thermalnya di dalam casing apa ini casingnya sudah ada dipasang. Kemudian setelah itu nanti kita pasang memorinya. Jadi kalau ini videonya perlu diperhatikan adalah ini ya, petanya. Ini setelah prosesor, memori, ya, kemudian baru kita pasang di, nah ini gelangnya anti-static kita pasang seperti ini. Ini orangnya dia pakai gelang supaya menghindari arus listrik statis. Kemudian kita pasang timur. Kemudian ini front panel. Front panelnya kita bisa baca di mainboard atau di buku manualnya ya tentang posisinya.
Dan ini penutup ini, jadi di dalam casing itu ini masih biasanya masih tertutup ini ya. Jadi ini memasang floppy drive. Kemudian kedua sisi harus kita pasang ya, supaya tidak ada getaran. Karena ini dia ada motornya, sehingga ada kemungkinan menimbulkan getaran. Kemudian harddisknya, posisi chambernya, ya. Nanti ada primary master, primary slave, master sama slave. Nah, ini CD-ROM-nya. Oke, sambil kalau ada yang mau ditanyakan ya, sambil nonton ini videonya ya. Ini untuk CD-ROM. Sama persis seperti tadi waktu virtualnya ya, masang. Cuman memang kalau kita tidak praktek sendiri ya, rodo. Datanya dan pasang di mainboard. Kemudian pasang di ini hard disk. Ini pasang di handphone-nya. Nah, ini kabel ATA ya, paralel ATA. Agak ribet ya. Kalau sekarang kan sudah menggunakannya SATA. SATA udah ringkas ya. Lebih kecil. Selesai. Di merakitnya seperti power-power terakhir. Kemudian ini adalah yang power ke mainboard-nya. Power ke mainboard-nya. Kemudian pasang kartu VGA ya, atau kartu jaringan. Nah, ini kartu apa? VGA ya. VGA-nya masih menggunakan PCI. Belum menggunakan aktif. Kemudian setelah ini kita pasang apa lagi? Ini dia memasang apa lagi? Nah, tutup. Tutup casingnya. Kita tutup. Sudah. Selesai. Dan dipasang di bagian belakang ya. 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 Itu tadi ya. Videonya, kalau yang tadi saya demokan adalah yang virtual. Tapi nanti yang saya kopikan yang virtualnya ya, nanti di classroom. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari ini. Jadi memang topik kita di sini adalah praktek komputer, ya. Assembler komputer. Kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Untuk materi minggu depan, kita akan bahas tentang BIOS. Jadi BIOS, BIOS itu apa? Dalam BIOS itu ada apa saja? Dan bisa apa saja. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan enggak? Pak, sambil saya tunggu. Oke, ada yang ditanyakan enggak? Belum saya mengakhiri. Ya. Ada yang tanyakan?
Tadi cuman Mas ini ya, siapa ini? Pro Indo ini siapa ini? Tidak tahu. Tapi masalah aplikasinya. Katanya kan enggak sebelum saya mengakhiri. Belum saya akhiri pertemuan sore ini ya. Ada yang tanyakan? Cukup ya, cukup paham ya. Nanti tinggal ditunggu aja ini apa namanya file untuk ini. Simulasinya ya, simulasi merakit komputer. Oke ya. Oke, selamat malam. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan via WA grup ya. Atau mungkin lewat WA saya langsung juga enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat. Mungkin lewat WA saya langsung juga tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat.